Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ عِبَادَ اللَّهِ أُوصِي نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَقَالَ أَيْضًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Jamaah sidang Jumat ingkang berbahagia, kaum muslimin dan muslimah ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saderengipun semoga kita sami tansah munjuraken rasa syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan ingkang boten saged kita aitah. Pramila kita dados hambanipun Allah kedah tansah ningkataken raos syukur kita dumateng Allah kanthi bersemangat anggenipun ningkataken ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi Allah sampun paring janji milik sak sintana ingkang bersyukur dumateng Allah, mila Allah bakal nambah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berfirman, jika kalian bersyukur niscaya akan aku tambah nikmat atas kalian. Namun jika kufur, boten purun bersyukur dumateng Allah, mila Allah paring ancaman arupi adab ingkang pedih sangat. Sidang Jumat yang berbahagia, kita hidup di dunia ini adalah untuk mencari kebahagiaan. Orang yang hidup pasti ingin tenang, ingin tenteram hidupnya. Namun realitanya, kenyataannya banyak orang yang hidupnya selalu gelisah, tidak tenang, galau, bahkan sering setiap malam harinya tidak bisa memejamkan mata. Apakah yang menyebabkan hidup seseorang itu sengsara? Kenapa hidup seolah-olah semakin susah?
padahal berbagai kemudahan, berbagai fasilitas yang ada semakin lengkap, semakin Allah mudahkan. Jawabannya adalah seseorang itu sengsara hidupnya, gak bahagia. Yang paling inti sebabnya adalah karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari Sang Pencipta, tidak mau mengingat Allah, tidak mau berzikir, enggan beribadah, jarang hadir di rumah Allah, jarang sholat berjamaah. Maka orang yang jauh dari agama, jauh dari Allah, maka hidupnya pasti akan gelisah. Sebaliknya orang yang semakin dekat kepada Allah, dengan rajin beribadah, rajin beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, maka hidupnya akan semakin bahagia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang beramal soleh dan dilandasi keimanan, maka kata Allah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ayat yang sangat jelas, kalau seseorang ingin bahagia, maka harus meningkatkan keimanan dan amal solehnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa mengikuti petunjukku, kata Allah, mau mengikuti Al-Quran, mengikuti syariat Islam, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, maka hidupnya tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Sebaliknya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya adalah kehidupan yang sempit, kehidupan yang menyesakkan dada. Bumi sebenarnya luas, tapi karena berpaling dari agama Allah, maka dadanya sempit. Sebelum nanti kuburannya juga sempit, sebelum nanti di neraka juga sempit. Itu akibat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita ingin semakin tenang, semakin tenteram hidupnya, maka harus menjaga zikir kita kepada Allah, menjaga kedekatan kita dengan Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasannya dengan zikir maka hati akan tenang. Sehingga jamaah yang terhormati Allah, ayat tadi menunjukkan bahwasannya barang siapa yang mungkin punya harta yang melimpah, jabatan yang sangat tinggi, tapi kalau enggak punya iman, enggak mau beramal soleh, maka yakin harta dan jabatan tersebut enggak akan bisa membawa hidup bahagia. Sebaliknya kehidupan seseorang yang mungkin hidupnya sederhana, hidupnya pas-pasan, namun kalau punya iman dan amal soleh, yakin pasti hidupnya akan bahagia.
karena itulah yang menjadi janji Allah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, kenapa seseorang itu tidak bahagia hidupnya? Para ulama menjelaskan di antara sebabnya adalah karena hatinya bermasalah. Karena hatinya ada penyakit. Kita semua meyakini bahwasannya bahagia itu letaknya adalah di dalam hati. Bahagia bukan letaknya di rupiah, bukanlah letaknya di jabatan. Bahagia letaknya di dalam hati, wonten mana. Sehingga menunjukkan orang yang paling bahagia adalah orang yang paling baik hatinya. Ingkang sae jaba jroningipun, sae lahir batinipun. Orang yang paling bahagia adalah orang yang jauh dari penyakit hati. Orang bahagia itu enggak punya rasa dengki, enggak punya rasa iri hati, enggak punya rasa hasad dengan saudaranya. Orang yang bahagia adalah ketika melihat saudaranya sukses. Ketika melihat saudaranya dapat nikmat, maka dia ikut bahagia. Sebagaimana contoh, orang yang paling sengsara itu adalah orang yang punya rasa dengki, iri, hati, hasad. Karena setiap melihat saudaranya dapat nikmat, hatinya terasa sempit, hatinya terasa sesak. Sehingga orang yang paling sengsara adalah orang yang hatinya berpenyakit. Sehingga tugas kita sami terus pundi senantiasa membersihkan hati lan manahipun. Amargi Kanjeng Nabi SAW sampun ngendika, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidaklah melihat dari bentuk rupa dan harta seseorang. Yang Allah nilai bukanlah kecantikan, ketampanan, harta seseorang. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah nilai, yang Allah lihat, yang Allah perhatikan adalah hati dan amal seseorang. Sehingga orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling baik hati dan amalannya. Sehingga jamaah yang terhormati Allah, tugas kita sebagai hamba Allah adalah senantiasa membersihkan penyakit hati. Penyakit hati lebih berbahaya dari penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani maksimalnya adalah meninggal, selesai. Namun ketika penyakit rohani enggak diobati, nanti akan berakibat disiksa di neraka. Contohnya adalah sombong. Sombong adalah penyakit hati. Dan Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji sawi, biji dzarrah. Sehingga orang yang paling bahagia adalah orang yang paling baik hatinya. Kita berusaha tegesnya ingkang sae lahir batinipun. Jamaah sidang Jumat ingkang dipunrahmati Allah. Nomor 3. Supados kita sami bahagia niku napa? Inti bahagia inggih menika qona'ah. Nrimo ing pandum. Pinten kemawon kenikmatan ingkang sampun Allah paringaken.
pikantuk rizki pintar kemauan, kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Niku ingat datusakan tiang niku bahagia. Kekayaan yang sejati adalah qanaah. Sebagaimana Nabi bersabda, laisal ghina an kasratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafas. Sugih iku ora diukur sugih bondo. Ana min sugih iku dipun ukur sugih ngati. Kekayaan bukanlah kaya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Kaya hatilah itu yang kita kenal dengan qanaah. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, sehingga sungguh sangat berbahagia ketika di perkajian Nabi, qad aflaha man aslama wa rusika kafafan wa qana Allah bima ata. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki secukupnya dan Allah berikan rasa qanaah, hati yang qanaah. Sehingga kita sami anggenipun menyikapi sedanten kata barang-barang makanan sembako ingkang serba naik, maka kita berusaha terus pun dikonaah. Mugi-mugi rizki menika saged barokah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhi wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah sidang Jumat ingkang berbahagia, ingkang terakhir, ingkang kaping sekawan inggih menika. Kalau kita ingin bahagia, maka lihatlah ke bawah. Lihatlah kehidupan saudara kita yang masih berada di bawah. Oh ternyata Masya Allah, taksih kata sederek kita sami ingkang ekonomi ini pun langkung susah. Ketika pun Kanjeng Nabi, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah keadaan saudaramu yang masih di bawah, ekonominya yang lebih susah. Dan jangan melihat ke atas terus. Kalau lihat ke atas terus susah syukurnya. Fahuwa ajdaru an la tasdaru ni'matullahi alaikum. Melihat ke bawah terus agar tujuannya adalah tidak meremehkan nikmat Allah dan membantu kita untuk mudah dalam bersyukur. Jemaah sidang Jumat ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, menawi kita ningali kehidupan, menawi kita dipun uji kehidupan ingkang susah, ingkang saged menghibur ingin menika, ternyata tasih kata sanget sederek kita sami ingkang langkung susah. Dan ikan pun dipun uji gerah, sakit. Menghibur sakit adalah dengan cara menyadari ternyata masih banyak saudaranya yang jauh lebih parah sakitnya, sehingga kita pun dalam berbagai keadaan tetap bisa mengucapkan alhamdulillah. Sehingga jamaah yang dihormati Allah, ujian kehidupan ekonomi menika akan lebih terbantu, lebih terhibur dengan senantiasa melihat ternyata masih banyak saudara kita yang masih di bawah, lebih susah hidupnya. Itulah yang membantu kita untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat ingkang dipunrahmati Allah, monggo kita ing dinten ingkang minulya menika, dinten Jumat, semoga kita berdoa nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala
mugi-mugi kita sami dipun paringi kebahagiaan wonten ngalam donya mugi alam akhirat. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hayat kita sami kanthi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina wa faqihhum jami'an li tahkimi syari'atik wal amali bi kitabik. Allahumma ansur al muslimina al mustada'afina al mujahidina fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqimus salat.